Hai semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Nah, kali ini aku mau kenalin kalian buah yang unik. Ini namanya buah ajaib atau biasa disebut dengan miracle fruit. Tanaman buah ini berasal dari Afrika Barat. Buah miracle fruit atau miracle berry, si buah ajaib. Ajaibnya karena mampu mengubah rasa dari asam menjadi manis. Nah, ini dia buahnya. Kalau matang biasanya berwarna merah. Buahnya mirip dengan buah belinjo ya, dan buah kopi. Fakta uniknya, ternyata buah ini masih berkeluarga dengan buah sawo. Tapi kalau menurutku lebih cocok nih kalau berkeluargaan dengan buah belinjo, karena mirip banget. Oh iya, tanaman ini tumbuh dalam bentuk semak-semak, seperti ini. Memiliki tinggi tidak lebih dari 5,5 meter. Atau bisa dibilang pohonnya kecil ya. Buah ini memiliki banyak banget khasiat dan vitamin. Oh iya, kalian tahu nggak kenapa buah yang satu ini bisa merubah rasa dari yang asam menjadi manis? Dikarenakan miracle fruit ini mengandung senyawa bernama mirekulin. Nah, senyawa inilah yang mengikat molekul pemicu rasa manis pada bagian bintil-bintil pengecap kita. Ini membuat makanan berubah menjadi manis. Nah, karena keunikan ini, buah ini dinilai berpotensi menjadi pengganti gula yang lebih sehat. Kemudian, buah ini memiliki manfaat diantaranya mengendalikan gula darah, mengatasi perubahan rasa pada pasien kemoterapi, membantu turunkan berat badan, jaga kesehatan mata, memperkuat kekebalan tubuh, turunkan risiko kanker, dan lain-lain. Tapi ingat ya, makanan apapun itu tidak baik jika dikonsumsi secara berlebihan, termasuk buah yang satu ini. Ya udah, untuk kali ini sampai sini dulu ya. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini jika kalian suka. Terima kasih buat semuanya. Dadah. Assalamualaikum.